Ini adalah Poror, famous cat star idola netizen Indonesia. Sempat hilang dan jadi bahan julitan orang ramai-ramai, tapi kisahnya berakhir happy ending. Si Pororo berhasil ditemukan lagi. Fenomena kucing jadi pusat perhatian di internet bukan barang baru. Dulu di tahun 2015, sosok kucing bahkan jadi bahan pameran museum di New York. Cuma, kenapa sih konten kucing jadi famous dan popular di internet? Kita cek faktanya yuk. Yang jelas sih dari dulu kucing sudah sering jadi bintang. Dan sejak era internet, konten kucing semakin menyebar. Bahkan ada yang berhasil raih rekor dunia. Sebuah studi menunjukkan kalau konten kucing menawarkan dua sensasi, rasa bebas dan kuasa. Dampaknya, ada peningkatan emosi positif orang sehabis menonton konten kucing. Meskipun ada dua alasan dasar mengapa orang nontonin konten si kucing, mengatur emosi dan atau menunda pekerjaan. Kalau kamu, alasannya apa, hayo?